dampak COVID-19, Danau Lido Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah atau 2020 Masehi nampak sepi seperti tidak berpenghuni, biasanya setiap hari raya selalu membludak para pengunjung untuk berwisata di danau tersebut. Namun kali ini sepi. Hamid selaku karyawan menyampaikan sekarang pengunjung yang biasa ramai lebaran kali ini sepi, tidak ada pengunjungnya. Pendapatan parkiran kendaraan baik itu roda 4 maupun 2 paling kecil Rp100.000. Gimana Pak dengan kondisi sekarang ini, kondisi lagi sepi ini? Parah Pak, gimana Pak? Sepanjang aku menjelaskan jadi sepi Pak. Biasanya income berapa gitu? Harinya saya biasanya sudah dapat 100.000, sekarang baru 100.000, 50 juga nggak dapat. Ini selama kapan dari kapan? Ya, 2 bulan ke belakang lah. Apa aja Pak? Kayak danau parkiran atau gimana? Iya. Biasanya hari raya gimana? Pak? Ramai banget biasanya Pak. Penuh biasanya. Bisa, penuh. Tapi dengan kondisi ini, harapan apa gitu? Ya mudah-mudahan sih cepat pulih Pak, jadi bisa lancar lagi lah usaha lah, bisa buat makan bini Pak sama anak. Jadi sementara ini tugas sebagai apa nih? Sini saya bawa perahu Pak. Oh bawa perahu ya. Kau udah gimana? Iya sama lah, kalau di sini di atasnya nggak ada tamu, ke bawah nggak ada. Sama aja. Biasanya di perahu penghasilannya berapa? Ya sekitar segitu Pak. Kayak kuli bangunan aja lah, 80-100 kayak gitu lah. Di lingkungan ini ada apa aja ya? Kalau di sini kan paling perahu doang sih. Perahu, wisatanya ya. Apa aja? Nggak ada lagi kalau di sini perahu doang. Makan ya. Sekarang Dede penghasilan berapa per hari? Nggak tentu, kadang-kadang nggak dapat uang. Pengaruh COVID-19 cukup membawa pengaruh besar kepada pendapatan kita dari pemantauan berita 7. Tampak perahu-perahu wisata pun tak ada satupun yang bergerak. Warung di sekelilingnya tampak tutup, yang meraup hasil jutaan rupiah kini bagaikan sebuah kampung mati. Terlihat satu atau dua orang yang berlalu lalang. Yang biasanya ramai dikunjungi wisata, hal tersebut kapan berlalu? Dengan kondisi seperti ini, dari Bogor, Jawa Barat, kontributor Hetpie Hermawan melaporkan untuk Berita 7.